hancur bahasa. Karena kita dengar kecek, tapi tak sama kita baca. Karena baca tu jadi akal dia hidup kelik. Panjang semong dia hidup. Dengar ni mudah percaya panggil kon hubau. Dengar. Tapi bila kita baca, kita boleh mikir. Otak kita tak jadi mudah lupa Alzheimer. Sebab tu siapa tak dengan apa ni nak cepatkan penyakit nyanyuk, dia kena baca. Khususnya baca Quran. Kita sebutnya umurnya puluh nyanyuk dah. Nyanyuk tok cumi mata sini ke cari sini. Tapi kalau orang nak jaga kesihatan dalam segi nak menghidupkan otak dia, dia kena baca. Khususnya baca Quran. Dan baca-baca, ada pun tulisan-tulisan yang